mungkin untuk perempuan dan untuk orang-orang awam ini jauh lebih gampang untuk memakai kendaraan ini karena banyak fitur-fitur yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Radius putar Hilux sebelumnya itu cukup pendek, yang sekarang sangat tajam. Jadi dengan tikungan yang sempit, kita bisa bermanuver dengan leluasa. Sehingga semboyannya memang mudah dikendalikan Hilux-nya. Sistem locker untuk rear wheel drive-nya. Jadi di kesempatan ini, di uji coba ini juga bisa dibuktikan kalau tempat yang sebenarnya tidak bisa dilewati secara normal dengan Hilux, all new Hilux dengan lockernya, dia bisa dilewati dengan sangat-sangat mudah sekali. Rasakan di dalam kabin tuh walaupun medannya berat, tapi tetap nyaman sekali. Fitur-fitur safety-nya sangat bekerja dengan baik. Contohnya waktu naik tanjakan kemudian di rem, di situ walaupun kita lepas tuas remnya, dia tidak melorot. Perpindahan dari H2 ke H4-nya yang shift on fly, nggak perlu berhenti dulu, terus aktivasi untuk differential lock-nya juga nggak perlu berhenti, itu cukup membantu lah. Yang pertama, yang pasti interior, Pak ya. Dari interior, kalau mungkin suspensi juga mungkin lebih, terus torsinya, terus yang saya paling suka itu ada lock-nya itu, Pak ya. Lebih mewah, lebih sporty. Tentunya kehadiran New Hilux ini sangat sangat diimpikan bagi semua perusahaan, khususnya untuk yang di daerah tambang ya. Saya rasa dengan segala kelebihan yang dia punya sekarang, setiap orang pasti akan yakin dia wajib memiliki mobil ini. I love Hilux! Yeah.